Apa saja yang disebut ma'ruf, benda baik, jangan perkecilkan. Walau antalqa akhaka, walaupun sekadar kamu bertemu dengan saudara kamu, kamu bertemu dengan sahabat-sahabat kamu, kamu bertemu dengan sesiapa pun, adik-beradik kamu, mak bapak kamu, walau antalqa akhaka, walaupun kamu bertemu dengan saudara kamu, biwajhin taliq, dengan wajah yang berseri-seri. Jelas ya Nabi cakap, kamu jangan kecilkan, kamu jangan remehkan, kamu jangan pandang itu je ustazah, itu je akhlak baik ustazah, itu je kebaikan yang ustazah nak sebut, itu saja kebaikan yang mak nak nasihat saya. Contoh ya, jangan perkecilkan. Walau antalqa akhaka, walaupun sekadar kamu bertemu dengan saudara kamu, kamu mempamerkan, mempersembahkan wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Tengok ya tuan-puan, kita jangan cakap lagi pasal akhlak yang besar-besar, yang hebat-hebat tu. Ini kalau buka buku ni tuan-puan, Masya Allah, dimulakan dengan akhlak tawaduk. Tawaduk ni antara akhlak yang sangat hebat tuan-puan. Tawaduk, rendah hati. Apa ciri-ciri orang tawaduk? Antara lain, boleh terima nasihat. Itu orang tawaduk. Orang nak terima nasihat ni panas punggung tu tuan-puan. Ya, tuan-puan berapa lama boleh tahan kalau suami nak tegur atau suami nak nasihat? Berapa lama boleh tahan? Katalah suami cakap, "Yang-yang, malam ni free tak? Lepas maghrib," suami kata. "Kemana pula?" kita kata kan. "Ya memang free lah." "Okeylah kalau free, abang nak jumpa yang malam ni, ya, kita berdua je. Abang ada benda nak tegur. Abang ada benda nak muhasabah. Abang ada benda nak nasihat." Kalau berlakulah dialog macam ni antara kita suami isteri ya tuan-puan, mula-mula sekali jujur-jujur, puan-puan rasa macam mana? Nak menunggu ke malam tu nervous tak? Apa benda yang dia nak tegur ni ya? Apa yang dia nak nasihat ni kan? Bila sampai malam tu tuan-puan, kita tengok suami kita siap bawa briefcase lagi. Ya? Yeah? Ha, duduk dia cakap. "Okey, ni abang nak tegur ni. Apa benda ni bang?" kita tanya kan. "Ni takut ni hati ni." "Tak adalah banyak sangat. Dalam 63 perkara." Ustazah nak tanya tuan puan, agak-agak 63 perkara eh. Agak-agak tahan dengar sampai berapa perkara? Sebelum kita akan cakap, "Eh eleh macamlah dia bagus sangat. Sampai 63, kalau abang 63, saya nak kata 30 ada." Sebelum kita cakap macam tu, berapa lama kita tahan untuk diam, dengar, sabar. Kalaupun ada benda yang kita tak setuju, tapi sabar dulu mendengar apa yang suami kita nak tegur, nak nasihat. Boleh jadi kita tak setuju pada pukul 9.53 malam, tapi kita akan setuju pada pukul 10.30 malam. Itu manusia, muqallibal qulub, hati dia berubah-ubah. Dan ustazah banyak kali terkena benda ni tuan-puan. Bukan yang 63 perkara tu ya. Tapi yang ketika mana suami kita nasihat, saat itu kita merasakan nasihatnya tidak tepat. Tapi kalau kita boleh bertenang, kalau kita boleh didik diri, terima. Biar belajar rendah hati. Biar belajar menghargai orang yang mencintai kita dengan nasihat-nasihat. Tak lama tuan-puan, lepas satu jam, menung sekejap, fikir sekejap, istighfar 10 kali, istighfar 20 kali, lama-lama kita kata apa? "Ya Allah, benar teguran suamiku." Jadi ini kalau kita sebut tentang satu akhlak yang sangat hebat, terpuji, namanya tawaduk. Tapi yang ustazah cakap tadi tuan-puan, ini masih lagi pada paras yang selalu dipandang remeh oleh sebahagian manusia. Tetapi Nabi mengangkatnya.
Nabi kata, jangan kamu pandang ringan walaupun kamu bertemu saudara kamu dengan wajah yang manis. Jadi soalan ustazah tuan-puan, dah salam belum orang sebelah masa duduk tadi? Kau main duduk je. Akak nak duduk depan, akak nak duduk depan. Akak tak kira, akak mesti duduk depan. Tak kira dah siapa duduk belakang. Cuba tengok siapa kat belakang kita Muslimah. Eh, Kak Timah rupanya. Pengasuh anak kita duduk belakang kita. Ya, tak adalah kita menegur bersapa. Apatah lagi nak menunjukkan wajah yang manis. Pandang orang belakang. Maaf ya, akak duduk depan. Itu kalau kentut orang belakang duduk sambut ya. Jadi kita kata apa? Maaf ya, akak duduk depan. Selesa tak? Tanya sikit orang belakang. Ni saya tengok orang depan ni. Selesa tak? Okey dah kak, selesa. Ya, entah-entah beg kita sebesalam kita letak kat belakang tu. Ya, tak kira dah orang belakang. Subhanallah, kecil je tuan puan, kecil je. Tapi impaknya besar. Impaknya besar. Ada orang tuan puan tak nak duduk sebelah orang tu. Tak nak duduk sebelah dia. Aku rela duduk belakang balik tiang. Daripada duduk sebelah Kak Enak. Ya, atas banyak faktor. Kalau dia nak betulkan bersela, dia tak kira orang dah. Dia libas kiri kanan. Ya, nak bagi tahu tuan-puan, kita belum cakap akhlak yang besar-besar lagi. Kita baru bercakap soal akhlak menyantuni orang sekeliling kita. Menghadiahkan sesuatu yang berharga, iaitu wajah yang manis, senyuman yang ikhlas. Kita belum disuruh sedekah benda-benda yang besar tuan-puan, tapi baru diajar, dididik untuk sedekah benda yang tak payah keluar duit, tapi datang daripada kebiasaan, yakni wajah yang manis. Muslimat sekalian, bukanlah ustazah cerita dengan tujuan nak mengangkat-angkat, tapi selalu ustazah fikir macam ni tuan-puan. Setiap orang ada sisi baik dan buruk dia. Kalau dibongkar, dicungkil sisi tak baik ustazah pasti sangat banyak. Tapi mana yang boleh jadi teladan, boleh kita buat sebagai teladan. Ustazah nak sebut pasal mak ustazah. Kami daripada kecil ya tuan-puan, daripada kecil, sebelum pergi sekolah, salam mak dulu. Ustazah percaya kita semua buat ya. Kada dah yang on off salam. Ya, sebab mak terlalu busy. Tuan-puan, salam mak. Kalau tak jumpa mak dekat rumah tu, rumah kampung kan panjang, besar, banyak partition. Cari. Tak pergi sekolah lagi tak salam mak. Bila salam mak? Salam. Mak ustazah ada dua perkara. Kadang-kadang tiga tuan-puan. Yang menyebabkan seolah-olah dia tak melepaskan lagi kami pergi ke sekolah. Tiga lah. Ya? Dia tak lepas kami pergi sekolah. Kecuali settle tiga. Pertama, selawat kepada Nabi SAW. Ini elemen pendidikan. Bukan kita selalu pandang pendidikan tu terlalu besar ya. Okey, mana anak-anak mama malam ni berkumpul. Kita akan buat usrah daripada pukul 8 malam hingga 12 tengah-tengah malam. Ya, ada banyak modul yang mama nak bentang. Tuan-puan, anak mana yang tahan dapat mak macam tu? Pendidikan ni tuan-puan sangat memerlukan kepada istiqamah, konsisten. Walaupun bendanya kecil tapi ditanam, 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 dipaku, paku, paku, ketuk, ketuk, ketuk sampai dia lekat. Jadi nombor satu, selawat pada Nabi. Man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara salawat. Siapa selawat kepada Nabi sekali, Allah akan selawat kepada dia 10 kali. Itu nombor satu. Yang kedua tuan-puan, Alam Nasrah. Surah Alam Nasrah atau surah Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Tu baca sama dengan mak baca.